Baik, yang berikutnya gurau senda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bergurau, dan gurauan ni tuan-tuan bagaikan garam dan gula dalam kehidupan. Kalau lebih memudaratkan, kalau tak ada tak sedap. Ya, jadi kita gurau boleh, tapi jangan berlebihan dan jangan pula tak ada langsung. Bergurau ni seumpama gula dan garam dalam kehidupan kita. Maka sebab itulah dalam hidup Nabi kita juga, Nabi kita bergurau. Dan ada dalam kalangan para sahabat yang dikenali sebagai fukahi, pelawak-pelawak. Tuan-tuan dengan ingat sahabat tak ada pelawak. Antaranya Sayyidina Usaid Ibn Hudair. Usaid Ibn Hudair ni kalau dia bercakap aja Nabi kita dah gelak. Yang maksudnya lucu orang ni. Memang ada karakter manusia yang macam tu. Ya, dalam mesyuarat pun tak boleh nak serius. Kalau dia bercakap aja orang gelak. Ada manusia yang macam tu. Karakter yang macam tu. Jadi Usaid Ibn Hudair salah seorang daripada sahabat yang dikenali dengan fukahi. Fukahi maksudnya pelawak. Sehingga kan pernah, ni hadis sahih. Ya, hadis sahih. Yang mana Sayyidina Usaid Ibn Hudair, ni dah ada dalam Sahih Muslim kalau saya tak silam. Sayyidina Usaid Ibn Hudair, dia pernah bercakap dengan suatu yang lucu sampai Nabi kita tak tahan. Nabi gelak, tak tahan. Sampai baginda cucuk perut Usaid. Sudahlah Usaid. Maksudnya berhentilah, tak tahan. Sebab dia gelak banyak. Maka pada ketika itu, ya, kata Usaid, waja'tani. Ya Rasulullah, awak dah sakitkan aku. Cucuk perut aku. Nabi kata, ya, ikhtas sabi. Kalau macam tu, qisas. Balas sekarang juga, wahai Usaid. Masya Allah. Ya. Kata Usaid, kamu pakai baju. Saya tak pakai baju. Maka Nabi kita pun angkat jubah baginda. Lalu Usaid pun menerpa kepada baginda. Lalu dipeluknya Nabi dan diletakkan pipinya di perut Rasulullah. Kata dia, yang inilah yang saya harapkan ya Rasulullah. Dapat peluk kamu dan meletakkan pipi aku di di perut kamu. Masya Allah. Jadi itu hadis sahih. Adapun cerita Ukasyah tu memang hadisnya ada pertikaian. Ada pertikaian. Tapi yang cerita Usaid Ibn Hudair ni hadis sahih. Jadi kalau tuan-tuan nak bawa cerita sahabat, nak kisah Nabi Muhammad, bawa kisah Sayyidina Usaid Ibn Hudair.